Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam supranatural. Mitos apa fakta? Demikian kata orang sering diungkapkan dalam melihat sebuah kisah. Demikian pada saat tim hati-hati siang ini berada di hutan Plangon yang terletak di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Hutan seluas 40,85 hektar ini adalah merupakan situs milik Keraton Kanoman Cirebon. Dihuni tak kurang lebih dari sekitar 600 ekor monyet yang terbagi dalam 3 blok. Makin ke atas, makin banyak monyet-monyet yang ada di Plangon ini. Mitosnya, orang sering menceritakan bahwa tidak semua monyet yang berada di hutan Plangon ini adalah monyet. Tetapi konon katanya, para pelaku kejahatan supranatural pada masa lalu yang akhirnya tidak bisa kembali beriman dengan baik dan bermasyarakat dengan masyarakatnya secara sempurna, akhirnya mereka tersesat dan menetap di hutan ini. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi tim hati-hati mencoba menyibak misteri di hutan Plangon ini. Ikuti perkembangan mereka. Hati-hati.
tersebut, setelah hasil dari penelusuran saya mendeteksi beberapa wilayah di tempat ini, saya merasakan adanya makhluk tersebut semakin dekat dengan kita. Dan tadi saya menemukan beberapa jejak-jejak, bisa kamera. Saya menemukan beberapa jejak-jejak kaki di sini. Yuk, maju. Mungkin bisa dilihat ya. Saya di sini menemukan beberapa jejak yang mungkin kalau misalkan dilihat dari kamera tidak begitu jelas ya. Cuman dari jejak ini saya sangat yakin kalau kita semakin dekat sama makhluknya. Dari tanda yang ada di sini saya merasakan kalau makhluk itu arahnya ke sana ya. Coba kita gerak ke sana. Nah, kawan. Mungkin setelah penelusuran per sore ini, saya menyimpulkan kalau makhluk ini tidak bisa dimunculkan kalau misalkan situasi suasana sekarang masih terang ya. Mungkin saya akan menunggu gelap sampai di sini. Nanti setelah mulai gelap, saya akan turun dan mencoba eksplorasi, kita cari makhluk itu. Nantikan saat lagi. Deteksi dari sore, saya mendeteksi sampai ke atas sana, ternyata aura itu mengarah ke bawah. Itu menurut prediksi saya. Coba nanti kita lihat. Saya merasakan energi yang begitu kuat di sini. Saya mau coba deteksi sekali lagi. Mana tahu nanti kita bisa visualkan.